Ini cara untuk menghilangkan klip atau pemotong video bagi para penonton yang akan nonton channel kalian. Caranya sangat mudah untuk menghilangkannya. Kalian ke logo channel kalian, lalu ke YouTube Studio. Setelah itu, di sini ada setelan. Klik, pilih channel, pilih setelan lanjutan, scroll ke bawah hingga ada tulisan klip. Ini kita uncentang, berarti tidak mengizinkan penonton mengambil klip konten channel kalian, lalu simpan. Untuk cara ngetesnya, kalian bisa cek lagi, cek channel kalian. Nah, di sini tombol klip udah nggak ada, sudah hilang. Berarti tandanya sudah selesai, sudah sukses.